Selamat malam sahabat Al-Fatah. Ini para jamaah baru selesai melaksanakan sholat taraweh di hari kedua bulan Ramadan tahun ini 2023. Nah, ini baru saja selesai dilakukan sholat taraweh. Tadi sholat isya dimulai pukul 9 lebih 2 menit dan ini selesai di pukul 22.14 menit, berarti hampir satu seperempat jam untuk melaksanakan sholat isya, sholat jenazah, dan sholat taraweh. Sholat taraweh dilaksanakan 11 rakaat, ya, jadi 10 rakaat dengan 5 salam, kemudian ditambah witirnya 2 rakaat 1 salam dan 1 rakaat 1 salam. 5 rakaat witir terakhir ini yang 1 salam ini ada kunut, jadi cukup lama untuk kunutnya, hampir kalau bacaan mungkin 1 lembar sendiri bacaan kunutnya. Kalau baca Al-Quran 1 lembar itu adalah bacaan kunut yang barusan tak dilaksanakan atau dibacakan oleh imam sholat di Masjid Nabawi. Demikian info dari Al-Fatah Tour yang ada di Madinah. Selamat malam.